Ya Rab, jika Engkau tidak memberikan, bagaimana mungkin kami bisa menerima? Ini semua adalah pemberian-Mu ya Rab. Kami saat ini mengingat-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina wa tunji ahlana wa azwajana wa zurriyatina wa abana wa umrahatina wa mashayikhana wa talabidatana wa matraja'ana wa qarabana wa man yata'allak bina wa man hawalaina wa ahla baldatina Indonesia wa ahla baldatina Indonesia wa ahla baldatina Indonesia wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il buldan biha ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana wa lahum biha ya Allah jami'al hajat wa tutahiruna wa iyahum biha ya Allah min jami'il sayyi'at وترفعنا وإياهم بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا وإياهم بها يا الله أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الطف بنا وبهم لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا يقر به العين ويجلى به الرين ويقضى به الدين وتصلح به الأمور وتكفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا الله ya Allah, kami berkumpul dalam majelis yang Kau muliakan, berzikir kepada-Mu, mengingat kebaikan-Mu, mengingat segenap anugerah-Mu yang tidak mungkin kami bisa menghitungnya. Ya Allah, Kau telah menganugerahkan jasmani rohani kepada kami. Kau telah menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Kau telah menganugerahkan ingatan dan kecerdasan perasaan yang sehat kepada kami. Kau telah menganugerahkan kebahagiaan dan warna-warni nikmat yang dikonsumsi oleh jasmani dan rohani kami. Kau telah menganugerahkan seluruh fungsi dalam jasmani dan rohani kami. Kau telah menganugerahkan keamanan dan ketentraman, kedamaian di negeri kami. Kau telah menganugerahkan teman hidup, orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh di sekeliling kami, istri dan suami, anak-anak dan orang tua,
dan juga saudara dan tetangga dan sahabat, ahli kampung, ahli negeri. Dan kau menganugerahkan pemerintah-pemerintah kami yang mengelola negeri ini. Kau telah menganugerahkan pengaman-pengaman baik TNI maupun Polri, sehingga negeri ini aman. Kau telah menganugerahkan para tokoh-tokoh, terutama para ulama-ulama di negeri kami dari Sabang sampai Merauke, hingga kami mendapatkan hidayah darimu dengan wasilah beliau-beliau. Anugerah yang tertinggi adalah ketika engkau menciptakan dan melahirkan dan mengutus kekasihmu teragung, Nabi kami termulia Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kau telah menganugerahkan kepada kami yang termahal adalah iman dan Islam, adalah iman dan Islam, dan kau menjaganya sampai saat ini, dan kau terus mengembangkan iman Islam ini semakin baik, dan kau terus menambah-nambah hidayah dan taufik kepada kami. Kau terus menjaganya, ya Allah, jagalah segala anugerah yang telah kau berikan kepada kami, terutama iman dan Islam, taufik dan hidayah. Sempurnakanlah iman Islam ini hingga kami sampai kepada derajat ihsan, dan sempurnakan iman Islam dan ihsan kami hingga kami menghadapmu, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tahun 2019 miladi sudah lewat, dan sekarang kami engkau hadirkan di tahun miladi ke-2020 dalam keadaan kami masih dihidupkan, kami masih dihujani warna-warni rizki darimu, mobil khusus iman dan Islam, hidayah dan taufik. Ya Allah, kami bersyukur kepada engkau. Ya Allah, kami memuji engkau. Engkaulah yang maha baik, engkaulah yang maha terpuji. Seluruh pujian semuanya milik engkau, dan seluruh keterpujian milik engkau. Ya Allah, kebaikan adalah kebaikan engkau, kekuasaan adalah kekuasaan engkau, kehendak adalah kehendak engkau. Ya Rabb, jika engkau tidak memberikan, bagaimana mungkin kami bisa menerima? Ini semua adalah pemberianmu, ya Rabb. Kami saat ini mengingatmu, ya Allah. Kami saat ini bersama saudara-saudara kami, hamba-hambamu, bersyukur kepadamu, ya Allah. Memujimu, ya Allah. Kami memohon agar nikmat yang kau berikan ditambah-tambah terus tiada henti. Mobil khusus hidayah dan taufik, agar kau sempurnakan terus, kau tambah-tambah keimanan kami, keislaman kami, keihsanan kami, derajatnya semakin tinggi di sisimu, ya Rabb. Ya Allah, jagalah kami dan jagalah semua hamba-hambamu, umat Islam, saudara-saudara kami dimanapun. Ya Allah, jagalah kami dan mereka daripada kerusakan dalam imannya, kerusakan dalam Islamnya, kerusakan dalam ihsannya, kemunduran di dalam taatnya kepadamu. Jagalah mereka daripada lupa dari engkau dan dari Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jagalah kami dan saudara-saudara kami dari melakukan maksiat, dari melakukan kesesatan. Jika ada di antara kami hamba-hambamu muslimin muslimat yang berbuat dosa, malam ini saat ini ampunilah dosa kami dan dosa mereka, ya Rabb. Ampunilah dosa kami dan dosa mereka, ya Allah. Ampunilah dosa kami dan dosa mereka, ya Allah. Kami dan saudara-saudara kami jika saat ini lupa kepada Jika saat ini maksiat kepada Jika saat ini durhaka kepada Jika saat ini tertipu dengan dunianya, tertipu dengan jabatannya, tertipu dengan warna-warni nikmat yang kau berikan kepada mereka, tertipu oleh awan dan surga dan syaitannya, ampunilah kami dan mereka, ya Allah.
Ya Allah, rubahlah keadaan kami dan keadaan umat Islam dimanapun berada kepada situasi kondisi yang lebih baik. Rubahlah ya Allah kami bangsa Indonesia kepada situasi kondisi yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih barakah, yang lebih mulia. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala keburukan, dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala kerugian, dari kejahatan siapapun yang berniat jahat kepada bangsa kami dan kepada negara kami yang kami cintai. Ya Allah, jadikan Indonesia ini sebagai negeri yang selalu kau pandang dengan pandangan rahmat dan pandangan keridhaan, dengan pandangan cinta dan pandangan ampunan dan keberkahan. Ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri para kekasih-Mu, negeri hamba-hamba-Mu yang beriman, bertakwa kepada-Mu, negeri hamba-hamba-Mu yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul-Mu, negeri hamba-hamba-Mu yang di dalam hatinya penuh dengan cahaya hidayah dari-Mu, yang makmur jasadnya dengan berbagai perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan yang mulia, yang manfaat bagi yang lainnya, menjadi rahmat bagi semua alam, menjadi wujud kasih sayang bagi semua ahli bumi, khususnya bagi bangsa Indonesia, umumnya bagi semua manusia dan semua ahli bumi dan buminya itu sendiri. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah saudara-saudara kami, hamba-hamba Engkau, umat Islam dimanapun berada. Jangan ada di antara kami hamba-hamba Engkau yang melakukan kejahatan, yang melakukan kemungkaran, yang melakukan maksiat ya Allah di dalam hidupnya. Namun jika ada, maka kami memohon kepada Engkau ampunan bagi kami dan bagi mereka. Ampunan bagi kami dan bagi mereka. Ampunan bagi kami dan bagi mereka. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sayangilah semua orang-orang yang berjasa di negeri ini, yang berjasa di muka bumi ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami di sisa umur kami. Ya Allah, hidayahi kami, tolong kami di sisa umur kami. Ya Allah, penuhi sisa umur kami dengan warna-warni kebaikan dari-Mu ya Rabb. Jangan ada nikmat yang telah Kau berikan lalu Kau kurangi, apalagi Kau cabut. Tapi kami memohon agar terus ditambah-tambah nikmat tersebut hingga sempurna kenikmatannya bagi kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah dengan umur yang penuh keridhaan-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Umur yang penuh dengan hidayah-Mu dan taufik-Mu ya Allah. Umur yang penuh dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan dan rizki yang melimpah, rizki hissi, rizki ma'nawi, rizki zahir, rizki batin ya Rabbal Alamin. Dan ketika kami dimatikan oleh Engkau, dialihkan dari kehidupan dunia kepada kehidupan kubur, semoga Kau anugerahkan husnul khatimah yang tertinggi kepada kami semua. Semoga Kau anugerahkan husnul khatimah yang tertinggi bagi kami semua. Semoga Kau anugerahkan husnul khatimah yang tertinggi derajatnya bagi kami semua. Ya Allah, dan berikan syafaat kekasih-Mu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kami dan bagi saudara-saudara kami muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, hingga tidak ada satupun daripada kami yang beriman, daripada kami hamba-hamba-Mu yang muslim, yang mendapatkan siksa-Mu sedikit pun, yang mendapatkan bala dan fitnah, tidak di dunia, tidak di kubur, dan tidak di akhirat. Ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, amankan negeri kami. Ya Allah, tentramkan negeri kami. Ya Allah, damaikan negeri kami dan bangsa kami. Ya Allah, jaga segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, kepada bangsa kami dan negeri kami. Ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami agar bisa adil, seadil-adilnya bagi bangsa ini, agar bisa menyayangi semua bangsa ini, agar bisa menegakkan segala hal yang Kau ridai di tengah-tengah bangsa ini. Ya Rabb, berikan pertolongan kepada mereka. Ya Allah, ampuni pimpinan kami jikalau ada salah dan ada dosa yang pernah dilakukan. Semoga Kau mengampuninya, ya Allah. Semoga Kau mengampuninya, ya Allah. Semoga Kau mengampuninya, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, kabulkanlah semua hajat-hajat kami, ya Allah. Kabulkanlah semua doa-doa kami, ya Allah. Kau berjanji bahwa kumpulan ada 40 orang yang beriman, yang berdoa kepada-Mu. Kau berjanji akan mengabulkan semua doa yang hadir. Maka saat ini yang hadir bukan 40, tapi ribuan yang hadir. Kami memohon kepada Engkau agar Engkau mengabulkan semua hajat kami dan hajat saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, terutama umat Islam yang sekarang sedang mendapatkan musibah, yang sekarang sedang mendapatkan fitnah, yang sekarang terzalimi, yang sekarang lagi berperang di berbagai belahan bumi. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, berilah hidayah dan taufik kepada mereka. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka. Ya Allah, berikan ketenangan dan keamanan kepada mereka, ya Rabb, ya Rabbul Alamin. Ya Allah, jika masih ada di antara kami yang berani melakukan dosa kepada Engkau, berilah hidayah mereka, ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih keras hatinya sehingga tidak mau menerima nasihat-Mu, ya Rabb, luluhkan hatinya, ya Allah, untuk bisa menerima nasihat-nasihat-Mu dan hidayah-Mu, ya Rabbul Alamin. Ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada siapapun manusia dan bangsa jin di masa kami dan setelahnya yang belum mendapatkan hidayah dari-Mu, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah, agar mengenal Engkau dengan sesungguh-sungguhnya pengenalan, agar bisa mengenal Nabi-Mu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguh-sungguhnya pengenalan, agar bisa beriman dan cinta mengagungkan dan taat kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa menjalankan ajaran-Mu dengan sebaik-baiknya pengamalan zahir dan batinnya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. فلي آمين. الحمد. Inilah cara kita ketika kita mensyukuri nikmat. Inilah cara kita ketika kita dikasih oleh Allah anugerah, dipanjangkan umur sampai berganti tahun masih dikasih umur. Inilah cara kita. Dan ajarkan cara ini kepada semua saudara-saudara kita umat Islam dan kepada semua manusia, karena tentu semuanya juga pada memiliki Tuhan masing-masing. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhannya masing-masing, tidak dengan cara yang justru menjadi nista dan menjadi kerugian baik bagi dirinya maupun bagi yang lainnya. Alhamdulillah, semoga Indonesia selalu jaya. Indonesia selalu jaya. Indonesia selalu jaya. Sekian dari Abuya. Semoga manfaat bagi yang ngomongnya dan manfaat bagi yang mendengarkannya.